lower bracket untuk menuju ke grand final antara Alter Ego Esports melawan A Blacklist, guys. Ya. Oke, di sini ini match penentuan di mana siapa yang nanti bakal melawan EVOS. Gimana, Bung? Bung Marler dan Bung Yurler. Menurutku, di sini Alter Ego tuh levelnya udah beda jauh sama Blacklist. Maksudnya apa nih? Alter Ego masih mantai. Maksud lu enggak dukung Alter Ego maksudnya? Dukung. Terus. Di sini Wes pakai Kari. Kari yang gua bantai waktu di M1. Oh ini ya Karinya. Iya si Wes. Oke, kita lihat. Oke. Mati. Dadah. Nah, enggak sampai, cok. Nice banget guys ya, follow up yang sangat baik dari Udil PA. Record udah jancuk. Widih, Karinya mati, cuk. Lu pikir Celibat pakai tahu lu enggak Barat Hyper lu kok? Hyper kok. Barat Hyper, cuk. Lu pikir cuk Barat Hyper. Si baik. Lumayan buat thumbnail kan? Barat Hyper si baik. Mati lu. Si baik. Blacklist internasional terkena pressure dengan cukup banyak. Wow. Luar biasa di sini, benar-benar permainan yang indah dan bahkan El Nino. Gila. Udah dikasih Barat Hyper. Gila, ini Barat Hypernya sesuatu. Oh. Tapi kok kenapa jadi kecil terus? Yo, dari tadi belum jadi besar anjing. Mungkin di mid ini kan rada susah ya. Tuh, mati lagi. Mati lagi. Si Pai, guys. Ya. Si Pai, guys. Nampaknya. Plok. Oke, tadi. Kau. Langsung. Tusuk. Rata, tusuk. Rata, ini namanya, inilah namanya digoreng-goreng kok. Ini namanya definisi penggorengan. Tahu gak? Kalau menurut gua sih itu dibunuh-bunuh ya, Yura. Jadi menurut Mas Eko nanti EVOS lawan Alter Ego bakal menang siapa ini? Kan ini belum menang. Udah menang, udah pasti. Ayo berani taruhan, ayo. Kalau kalah gue 10 juta, kalau menang 1 juta. Gimana? Enggak, gue bukan penjudi, cok. Mama gue bilang gue gak boleh makan duit haram. Nah, gue dari kecil gak diajarkan untuk memakan duit haram. Tapi kalau minuman haram boleh ya? Starbucks. Sorry, gue gak tahu juga itu apa, kakak. Ketinggalan 2 level sama Rasi sebagai roamer dan Rasi. Kalau gua ya Yuri udah pasti menang ke lebih ke ini sih gua. Lebih coba. Ke di sini Rasi megang 88% kill participation. Onik gua. 3 menit awal. Liar langsung coba dipasang kepada Kang. Onik dikeluarkan tapi Udil dengan banner strike-nya mencoba. Si Bae. Si Bae, gua masih Bae. Ini si Ler kok diam-diam aja nih, cok. Kenapa nih? Dia enggak konten, dia enggak konten, dia. Gua enggak konten, gua lapar berbangun. Oh. Itu dia guys ya. Semangat anak muda yang kurang banget guys di situ guys ya. Kalian terus mencontoh anak-anak muda yang penuh dengan semangat. Pastinya Ler. El Nino! El Nino Alberto! Cindero! Balik dong! Oh my god! Nice! Gila cok, 3 lawan 1 masih bisa bunuh. Gila, Ohep guys ya. Nampaknya Ohep bukan orang hebat lagi guys. Ya kan? Haji. Kuat banget ya Alter Ego juga ya. Gila, agresif banget cok, Rasi. Dijemput beda. Itu dia guys ya, penjemputan taksi yang sangat bagus guys ya. Fake taksi di situ guys ya. Kayaknya Filipina sekarang udah ketinggalan deh sama Indo. Cari brand main kan udah digoreng-goreng aura. Yoi bro. Kayak gini guys kan, baru keren cok. Bantai. Lu lihat El Nino. Bantai tim luar. Ini tuh lebih ini lagi guys. Pertandingan lebih mana ya bro. Pengen menangnya tuh tinggi gitu. Oke, okay, nice langsung. Nice. Believe I can fly. Kok gak mati, cok? Kebagi, cok. Yurino, lu ini goblok banget, cok. Pakai Matilda, Danki. Wow. Danki ini gak cocok banget, guys, ya. Main lagi, guys, ya. Ini
2 bulir-bulir jeruk terbaik bangsa menuju ke arah seorang Oheb. Bisa dipastikan Oheb ini Yur, bakal apa? Jadi burung udil warna apa? Burung udil warnanya coklat. Kuning lah goblok. Kuning lah. Ya ampun, kenapa coklat? Aduh. Gue sih sumpah sih, gue nggak paham lagi gue ler. Lo gue serahin nama lo aja ya ler ya. Gue pikir, gue tuh pikirin burung-burung kontol itu. Yeah, otak. Nah, cabut ler. Nice bye, nice bye, terus bye. Gas! Wow, Caliboynya terbang cok. Stop football, gila guys ya. Dinosaur itulah definisi dinosaurus terbang ya guys ya. Caliboy guys ya, Caliboy kecil gemoy. Lucu banget cok dinosaurusnya terbang ya Anton. Yang bisa kita bilang dinosaurus tangannya kecil tapi dia bisa terbang. Makan. Cuma Dino Boy. Bukan Dinonya Caliboy. Yeah, bukan Dino biasa. Bukan Dino biasa dan Pai setelah Kuakui melihat Dino ini. Lino ini sorry banget cok, berani banget cok. Hampir bunuh cok. Nampaknya dia terhipnotis ya sama karinya guys ya. Tapi ngeri loh Lino ya. Dia pinter mainnya, ambil pasifnya dari creep itu tadi. Nggak, sekarang udah berani banget aja. Ya, gue sih yes ya Yur ya. Gue sih yes, lu? Gue sih yes, kalau El Nino. Kalau lu ler? Sino. Hah? Gue Sino anjing. Kenapa ler kok lu? Biar beda dikit. Oh biar beda dikit. Berada variannya aja kan ler kan? Jadi Edward ini siapanya lu Yur? Edward. Edward ini kongsian gua. Kongsi. Tahu enggak arti kongsian? Kongsi ini ya. Bahkan kali ini lihat bagaimana Ras memberikan early pressure yang udah cok. Rata enggak lu? Ini guys, apa udah alter ego jomblo mampus bantai guys ya, bantai kalian tahu ya. Kalian pikir aja cok, barat, tolong ya, epical glory. Jangan tolong. Pakai C ini. Kalian gak usah, solo player gak usah so ide memakai Barat Cyper cok ya. Jangan. Ini mereka aja ini guys, mereka ini udah profesional cok, beda. Dan lagi itu, aduh dinonya ini cuma buat ini guys, tahan banting aja cok sebenarnya. Ini pasti Kodelu itu mukanya udah wuuuuh nice banget Jelly Boy El Nino. Itu muka sumpah gua kan waktu nonton Kodelu waktu Valorant kayak gitu cok kayaknya berhenti-hentinya untuk melakukan kill terhadap satu persatu member dari Black. Suka bohong lu Nino nih. Serius lu harus nonton live-nya Kodelu ini. Kayak gitu kayaknya Len, sumpah. Jaya. Oke, okay. Alter ego. Jaya. Oke, okay. Lord sudah terbuka kali ini Rasi depan. Boom. Salah satu buat sopumnya. Oh Rasi. Rasi Haji Oheb Wisepenus Udil Caliboy. Gua tuh pengen tahu guys ya, kalau cowok tuh kan bisa ngaceng kan? Kalau cewek tuh kalau nonton lagi happy gitu, masa pentilnya ngaceng? Orgasme. Bukan, gua tuh pengen tahu apa yang ngaceng kalau dari cewek, masa pentilnya gitu? Gitu. Gua cabut dulu ya cuy. Hah? Jangan gitu lah kok. Gua lagi record anjing. Oh basah, iya basah. Kenapa okay. Harus ke pentil cok? Pentil tengkorak apa roket yuk? Pentil tengkorak atau roket? Tengkorak dong. Tunggu lu ler. Hah? Lu suka pentil tengkorak apa roket? Kalau ekor roket yang runcing-runcing gitu gua tahu. Kalau gua
Sama aja. Sama aja. Kalau gua tengkorak yang bulat-bulat. Itu dulu pas gua ciko tuh anu masa-masa zaman pentil itu coy, gua ciko tuh yang roket tuh 5.000, tengkorak tuh 3.000, tuh gua jual dulu. Oke, kita lihat udah langsung masuk game-nya. Set. Set. Oke guys ya. Kita lagi Alberto Hermanos. Bye. Itu bukan markasmu. Bukan markasmu. Bukan markasmu. Bukan markasmu. Wih, comeback cok. Woi, jangan kayak gitu, bro. N. Langsung N, pukul towernya. Jangan pedulikan creep, biarkanlah creep itu berjalan sendiri. Langsung intinya ke tower. Langsung. Tower. Itu kalau kode lu gini, Pak I. Aduh, cok. Alah, ma'ai. Oh, shit. Ay. Ya. Oh my god. Nice, Charlie Boy. Nino ngeri banget anjing. Nice, Nino. Hati-hati, dia. Jangan kasih ininya kill, karinya jadi kasih kill, bro. Tas. Hilang. Langsung lemsot. Nice. Ayo pukul, curang cowok, ada dua, curang guys. Dua, mainnya dua. Cap. Plak. Plak loh. Hah? Pak ini sampai dari, lu tahu dari mati udah hidup lagi cowok. Nah itulah yang namanya Mobile Legend ya Yurya. Game dengan 5 melawan 5. Kok, tapi lu kerasa gak? Kari ini agak susah kalau ketemu. Kari ini agak susah kalau ketemu Barca. Kawan, sadarlah. Karena sesuatu yang cepat. Gue sih maybe no ya Yure. Ya itu namanya tadi cosplay Code Elwin ya guys ya. Tuh, sekarang diganti lagi. Gue bilang nih ini pukul kayak cosplay. Gitu guys emang. Emang gitu kan gue autis. Gue autis. Astagfirullahaladzim. Lu dikasih menjadi manusia yang normal. Lu bilang lu autis. Dasar tidak bersyukur. Oke di sini rasi. I believe I can fly. Wih langsung mati cok. Ya tapi rata. Ah blacklist rata. Cok. Wih Edward. Jelly boy. Waduh, Jelly Boy ini kayak John Cena guys, sumpah. Waduh, kalian pikir guys, itu dia Bray! Barat Cyper on nice point one, on guys. The spot on fire guys ya. Nice one. Gimana Yur? Nice one. Jelly Boy! Nice one. Gila. Nice one. 2, 5, 6.